Sebab itu kita berikan peningkatan tertinggi kepada STR dengan sumbangan Asas Rahmah. Saya ingin umumkan pada tahun ini program Asas Rahmah SARA untuk rakyat miskin dan STR sumbangan tunai rahmah akan mendapat peningkatan terbesar dalam sejarah, 13 bilion ringgit. Ini akan memberi manfaat kepada 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa negara. 4.1 juta penerima STR akan menerima SARA sebanyak RM100 sebulan ketimbang 700,000 penerima sebelum ini. Bantuan SARA dikreditkan dalam MyCard penerima bermula April 2025 dibelanjakan untuk membeli barangan asas, minuman, ubatan, barang persekolahan dan lain-lain. Dan 600 pasaraya akan disediakan untuk bersama dalam bidang ini. Kategori bujang tidak ketinggalan. Mereka akan mendapat STR RM600. Penambahan ini adalah RM3 bilion. Penambahan yang tinggi membolehkan kadar maksimum diterima. Maknanya isi rumah meningkat kepada RM4,600.